Disiapkan ya. Jangan lupa kalian dengerin. Siang-siang nyapu kayak gini, guys. Kok kayak ada bunyi adek? Aduh. Kayaknya adek bangun nih. Coba deh. Adek. Aduh, udah bangun, Dek. Coba siangnya udah selesai. Ayo sini gendong yuk, gendong yuk. Ayo sini. Mau kemana? Ayo sini. Sini. Ayo sini, ayo sini. Oh, sayang. Ayo sayang, sayang, sayang. Kita turun ya. Adek udah bangun ya, bobo siangnya ya. Mau lanjut nyapu lagi ya, Dek ya. Oke. Gimana nanti Dek nyapunya, Dek, sambil gendong, Dek. Kita sapu dulu, Dek. Aduh, kayaknya aduh repot sekali. Ah, papa, panggil papa ya. Kita panggil papa ya. Oke. Okay. Papa. Pa. Apa sih, Ma? Ini lo lihat, peka dikit lah. Lagi nyapu sambil gendong tuh susah tau. Udah ya, papa balik lagi ya. Bantu nyapu, kek. Maaf, Ma. Papa tuh lagi beresin laptop. Laptopnya kemarin rusak, belum beres. Bisa kan sendiri. Ya, beginilah. Ya? Ya, ya. Ada apa-apa lanjut dulu ya kerja ya. Lagi repot-repot kayak gini, nggak mau bantu. Mama, mama. Iya, Kak. Ada apa? Tolong pakein. Pakein apa? Batu. Ya kan kamu udah gede. Ya, bisa pakai sendiri, toh. Sekali-sekali ya, Ma. Minta tolong papa ya. Tanya papa. Oke. Papa. Papa lagi sibuk beresin komputer sama mama aja. Aduh. Ya, mama sama mama aja. Papa belum selesai nih beresin komputer. Tolong, Ma, pakein, Ma. Papanya sibuk sendiri anaknya. Ini udah gede, ayo pakai sendiri. Aduh, capek juga ya, Dek. Apa-apa sendiri. Ada kertas nih. Gak bisa nih, Dek, kalau tiap hari kayak gini, Dek. Capek, ya, Mama, ya, Dek. Ya, ya, ya. Mama punya ide, Dek. Coba sekali-sekali ya, bisa gak ya Papa sama Papa sama Samantha itu seharian tanpa Mama tuh bisa gak ya kira-kira ya? Coba deh. Mungkin okay. Ya, sekali-sekali kayak gitu. Pak, berarti Mama harus tulis surat dulu ya. Kamu mau kemana? Sini dulu. Sini, nih, bantu Mama tulis surat ya. Halo, ya. Papa. Dan kakak, dah jangan dimakan, itu buat papa, gak enak itu. Nah, taruh sini ya, nanti adek kasih papa, ya. Oke. Okay. Oke, mama panggil papa dulu ya. Panggil papa, papa, gitu. Papa, panggil. Pa, mama keluar dulu ya, jagain adek lo, adek di sini sendirian. Oke, okay. Oke, ini kasih papa ya. 5 minutes later. Aduh, Mama, mana tadi kayaknya ada suara manggil-manggil. Adek ditinggal sendiri. Dek, Mama mana, Dek? Mama mana? Gak tahu. Waduh, ini apa, Dek? Surat dari Mama ini. Halo, Papa dan Kakak. Mama pergi dulu ya, keluar kota mungkin beberapa hari. Jaga rumah dan adek ya. Dari Mama. Waduh, Mama pergi dari rumah. Gimana ini? Papa harus jagain Samantha sama adek sendiri. Waduh. Tung tak. Aduh. Udah bersih. Udah bersih ini. Udah bersih. Ayo. Mana toh, Bu? Ayo. Kemana? Anterin aku. Lah aku tak ganti dulu. Gak usah ganti, ayo. Kemana kolor lo, Bu? Saru. Buru. Ayo, kita mau jalan-jalan. Ayo, cepet yuk. Jalan-jalan pakai kayak gini. Ayo, cepet yuk. Yaudah, ayo, Bu. Oke. Jalan-jalan. Wah, asik banget nih siang-siang main game. Game-nya bagus-bagus banget. Teman-teman. Itu Mama mau kemana ya sama Om Blangkon? Bu, kok bawa koper segala? Jangan-jangan Mama mau pergi dari rumah. Aku harus ikut, jangan ditinggal. Mama, tunggu aku. Jangan ditinggal aku. Aku kan mau ikut. Mama, jangan pergi. Mama. Aduh, aku kok ditinggal? Mama kok pergi dari rumah? Aku padahal mau ikut. Aku di rumah sendirian. Duh.
rasanya. Kenapa, Sam? Pak, tadi mama ninggalin dari rumah. Oh iya, mama tadi ninggalin surat. Katanya mama mau pergi beberapa hari keluar kota. Kita otomatis harus jagain Ade, papa. Jagain kamu sama Ade. Udah deh, gak apa-apa lah. Biarin mama jalan-jalan dulu. Kita jagain Ade di dalam. Kasihan Ade sendirian. Ya, Bu, ini tuh mau kemana toh, Bu? Aku celana kolor kayak gini kok diajak pergi toh. Sebentar, aku lihat maps dulu. Nah, terus-terus itu. Kita tuh mau ke Solo. Lihat, kita harus jalan ngapain nih? Lihat map ya, Ibu. Nah, ini, belah kanan. Ya, kanan? Iya, kanan. Duh, ya, semanut Ibu, aku. Oh, udah jalan ke Solo? Ya, tahu, tapi harusnya kan Solo ke sana toh, Bu. Ya, ikut aja lah. Ini kata mapsnya belok kanan. Aneh banget toh ini, Ki. Mana bawa kolor? Bu, lah nanti ada teman-teman Ibu toh. Enggak, tenang aja. Oh, yaudah, soalnya aku pakai kata kolor yang gak sopan loh. Nah, stop. Situ. Mana, Bu? Stop. Nah, itu tuh kanan. Itu, udah nyampe. Hah? Udah nyampe. Ini? Nah, tapi kayaknya mending kamu aja deh yang beli ya, gimana ya? Ibu katanya mau ke Solo tuh, Bu? Solo, bakso Solo maksudnya. Bakso Solo? Iya, bakso Solo itu ada tuh di kanan tuh. Dinahe panci dadakan. Hah? Enak, pisan. Bakso Solo. Bu, ya, tadi nanti kamu yang beliin ya. Duh, kerja meluan aja. Ya, mending Solo sama Solo kan. Bakso Solo sama aja. Iya, Bu. Ya. Nah, tapi ya, jangan ditinggal ya, Bu. Turun dulu ya, Bu. Oke. Beliin ya. Ya. Wah, beli tuh. Mau pilih. Apa ya? Teman-teman aku lagi main nih. Main Lego. Kakak. Apa? Kak. Papa minta tolong dong. Tolong apa? Ini papa mau nitip adik. Papa mau masak telur. Kamu bisa ya jagain adik ya? Oke. Ya jagain adik bentar ya, main sama adik dulu ya bentar ya. Iya. Papa mau masak telur dulu. Ini telur. Kita masak apa yang gampang ya? Telur dadar, telur ceplok. Oh, apa paling bisa cuma telur ceplok, guys. Wah, kita tanpa mama harus jadi suami yang mandiri. Masak sendiri. Hehehe. Hah? Ini bakso lah. Cepot lagi. Aduh, kamu lagi korban. Kamu jualan apa lagi? Cepot. Ini bakso Solo. Sudah penting anak kamu jualan apa? Anu, aku disuruh ibu itu beli bakso. Oh, bakso berapa? Bakso Solo. Oke. Bentar. 4 porsi ya. Duh, biarin aku nih jaga adek. Cepat juga ya mama kalau pergi. Bawa apa ini, deh? Astaga, Audrey yang pupuk. Mana ya matangnya lama banget. Papa, ada pupuk. Suara sama. Tante minta tolong. Waduh, ada apa ya? Adik sama-sama entah. Aduh, udah deh, papa ke sana dulu. Iya, Sam. Apa sih, Kak? Papa aku lagi masak telur lo. Aduh. Sam, pupuk adik. Aduh, adik ee-nya. Aduh, bau banget, Dek. Aduh, gimana nih? Ya udah deh, Papa ganti pupuk dulu. Aduh. Aduh, bau banget. Tapi Kak, bentar Kak. Ini kayaknya ada bau gosong, Kak. Bau gosong apa? Coba. Iya. Telur papa, Kak. Waduh. Udah. Iya, Kak. Telur yang papa masak tadi gosong, Kak. Ini bau telur papa tadi yang dimasak. Aduh. Kak, kamu ini ya. Kak, jagain adik ya. Okay. Gantiin pupuk adik bisa ya? Enggak bisa. Bisa dicobain dulu. Ya. Oke. Papa mau ini. Aduh, nanti kebakaran lagi telurnya. Aduh, gosong lagi. Tuh, Dek, sama kakak dulu ya. Oke. Okay. Telur gosong dimasak ini. Waduh. Telurmu. Waduh, telurnya gosong, gimana ini, nggak bisa dimakan. Aduh, repot bener, nggak ada mama ya. Papa nggak bisa masak, mie masak malah telurnya gosong gini. Bisa dimakan nggak ini? Ayo deh, ganti bapak dulu. We. Nih, kakak bisa jadi ini nih. Ganti bapak dulu, ganti bapak dulu. Kita lepas dulu ya tulangannya.
Aduh, Kak, susah ternyata ya, Kak, ya. Tanpa Mama, ini Papa mana masak telur goreng gagal, gosong semua. Jadi nggak bisa makan kita, telurnya tuh gosong semua. Iya, Pak, susah ada aja ngereok. Tuh, ngereok terus dari tadi, aduh, iya, Dek. Nah, Dek mau mainan sama ini, reok Barbie mau. Nih, pegang. Mohon maaf, pesanan yang Anda pesan tidak bisa diproses. Lah kok bisa? Lah aku mau beli kamu jual toh? Loh, ini kan bakso Solo. Lah iya, aku mau beli bakso Solo. Lah bakso Solo tuh bakso sendiri kok aku bikin. Bisa-bisanya sudah gitu. Lah bakso sendiri. Loh, soalnya kenapa Solo? Solo atau sana? Bukan. Kenapa? Ini enggak duo, bukan bakso duo, ini bakso Solo. Wong buat aku sendiri. Kok aku gimana beli kok ribet. Menoh iki gimana toh? Ini kan bakso Solo. Baso aku ditungguin ibu. Kalau nggak ada basonya nggak apa-apa. Uang buat aku sendiri. Lupi, aku mau beli. Lama banget sih belangkon. Cuma beli bakso doang. Aku penasaran deh. Mau lihat Samantha sama Papa ngapain ya? Iya. Kerepotan ini berdua. Urusin adik. Tapi kok kasihan ya. Mana adik nangis-nangis lagi. Padahal aku keluar baru berapa menit sih. Baru 5 menit kayaknya. Udah kerepotan kayak gini. Tapi kasihan juga deh. Yaudah aku susulin aja deh. Pulang aja lah, kasihan okay. Aku. Gak tega. Deh, pindah dulu ke depan. Belangkot tambahan. Udah, jalan aja. Oke. Kita jalan dulu. Pulang dulu lah. Aku mau beli. Beli aku ditungguin ibu. Itu loh ibu. Enggak ada. Nih, adanya garam. Kan garam aja. Kamu mau garam aja nih. Kok saya aku lagi ditinggal ibu. Garam aja. Saya aku ditinggal ibu ke lo. Ini garam aja. Adanya garam sini. Makan garam pakai panci. Ini pegangan ini. Bu, tulang bu. Bu. Orang beli basi. Susah banget sih. Mau mana sih? Seharian tanpa Mama tuh susah. Lah kenapa manja gini jadinya? Mau pergi sih, dari mana emang Mama? Mama dari Solo. Hah? Solo? Iya, dari Solo. Kok bentar banget? Ya, Solo, bakso Solo sebelah. Oh alah. Maaf ya Pak Maya. Papa, kok tadi tuh nggak bisa bantuin Mama seharian? Bukannya Papa nggak mau bantuin. Gimana? Jagain Samantha, jagain adek, gimana rasanya? Susah, Ma, ternyata. Udah Papa nggak bisa masak. Masak telur gosong. Audrey juga tadi ngompolin kakak, ya? Iya, ngompolin kakak. Ganti popok, dia diompolin tuh. Bau pesing, kan? Iya, susah, ya? Iya, kamu ngompol, kan? Iya, tuh. Susah banget ternyata. Ya, udah diem lagi nih, tuh. Iya, karena ada pawangnya. Kayak pawangnya. Iya. Next video. Kasihan banget itu anak kecil udah mulung, udah kerja demi orang tuanya. Kasihan banget. Mama, kenapa kok Papa nangis? Itu loh, sedih banget nonton pemulung anak kecil, masih kecil udah nyari duit dengan cara mulung. Sedih banget rasanya. Lupa jangan sedih banget. Sakit, aduh. Pak, kok Papa nangis? Aduh, ini tangannya tak diduduki. Maaf, Pak, jadi tangannya di sini. Sakit, aduh. Sakit, Pak. Iya, Pak, kasihan banget. Iya, saya Papa jadi sedih. Kamu sedih nggak? Yaudah, Pak. Kalau Papa masih nangis, aku beliin es krim. Iya, udah deh. Kau beli es krim, ya. Oke, hati-hati di jalan ya, Nak, ya. Papa, uangnya. Hah? Uang? Katanya kamu yang mau beliin. Gimana uang sih? Uang belum. Nih. Belinya yang banyak. Ya. Malah minta duit. Beli di mana ya es krimnya? Teman-teman, tapi aku ingat yang pemulung tadi. Kok kasian banget ya. Gimana ya aku jadi pemulung? Wah, capek-capek gini. Pemulung.
Harus cari di mana lagi ya? Padahal aku mau nabung buat beli sepatu roda. Coba deh aku ke situ. Wah, mana ya? Aku nggak ketemu kamu. Mana panas lagi? Belum dapat lompat, sudah siang nih. Wah, itu ada botol, alhamdulillah. Siapa jual buat beli sepatu roda? Alhamdulillah, aku dapat banyak. Main-main sepatu roda, latihan lagi biar nggak jatuh. Asik banget main sepatu roda. Swadaya, wah, waya, wah, waya, da-da-da-da-da-da-da-da-da. Berlatih terus biar makin jago-jago. Wah, keren banget omnya. Hebat banget main sepatu rodanya. Aku jadi pengen deh. Wah, sayang tabunganku belum cukup. Aku pengen banget punya sepatu roda. Sepatunya sakit juga ternyata. Ah, lega banget. Kayaknya aku harus upgrade nih sepatunya nih. Carinya kemana ya? Nah, kayak ke Joins nih besok nih. Harus upgrade sepatu. Nah, ini kita main stumble, guys. Mantap, guys. Wah, kita langsung balapan aja nih main stumble, guys nih. Wah, satu. Wah, lari, 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 lari. Lari, lompat, lompat. Wah, terbang, lari. Ah! Kalah kan bener. Dah, semua mau kalah. Main sepatu roda jatuh. Main stumble guys kalah. Mending tidur gak sih? Aduh, enak banget nih tidur nih. Aduh. Wah, sepatu roda omnya bagus. Tapi omnya lagi tidur. Coba deh aku lihat. Sepatuku. Wah, ini bukan sepatu ini. Ini apa ini? Wah, kamu. Ngapain kamu di sini? Megang-megang sepatu roda saya. Kamu mau maling kan? Kamu pasti. Bukan. Ah, oh, bohong kamu. Enggak. Kamu pasti mau maling kamu. Udah, ikut aku aja ke kantor polisi. Ayo ikut. Enggak. Ikut. Wah, itu apa berisik-berisik? Wah. Ada maling. Wah, aku coba lihat deh. Maling kamu, ayo, wah, apa-apa, ini ada apa ini pak, ini orang ini mau maling pak, ya, mau ambil sepatu roda saya pak, sepatu roda saya udah bagus banget pak, jangan, nggak ada maling yang aku, ayo, ini panik-panik pak, ini pak, diambil, diborgol aja tangannya pak, udah diborgol aja nih pak, borgol pak, tadi aku nggak mau nyuri, ya udah kita jalan, tadi jalan ke kantor aja, ya udah borgol aja pak, saya bawa dulu ya. Ah bohong kamu bohong. Saya bawa dulu aja. Bawa. Ayo, ayo. Wow, maling. Ikut saya ke kantor. Anakku mau diapain itu? Kok dibawa sama polisi? Waduh. Anakku. Tunggu. Anakku. Aduh. Kenapa anakku? Udah kamu masuk. Kamu masuk ke sala aja dulu. Masuk aja, masuk. Kan aku enggak salah, Pak. Keluarin aku. Udah diam. Kamu masih kecil aja udah curi. Gimana kalau udah besar? Udah diam. Wah, ada papa. Wah, papa sini, papa. Tolong, papa. Aduh, Samantha. Kok kamu bisa di penjara? Aduh, gimana ceritanya, Samantha? Aduh, Samantha. Kenapa? Pak polisi, kok bisa anak saya di penjara? Salah anak saya apa? Tolong dong dikeluarin Pak polisi, kasihan anak saya. Bisa nggak Pak? Tolong Pak keluarin anak saya. Anak saya nggak salah apa-apa loh. Nggak bisa lah. Orang anak Bapak mencuri. Hah?
Mencuri? Gak mungkin lah anak sebaik itu mencuri, mana mungkin, buktinya apa? Tadi ada yang lapor anak bapak mencuri. Aduh. Jadi ya harus saya tahan sesuai dengan prosedur. Gimana pak kalau biar bisa keluar gimana caranya? Bapak kesini harus bawa saksi sama bukti yang kuat supaya anak bapak bisa keluar. Aduh, gimana dong temen-temen, padahal Samantha gak salah apa-apa. Ya udah deh pak, saya mau cari saksinya dulu, pasti ini salah paham, pasti anak saya gak mungkin mencuri. Udah pak, yaudah, nanti saya kesini dulu lagi. Ya, siap. A few moments later. Sini, kamu ikut saya jelasin ke pak polisi kejadian sebenar-benarnya. Oke. Jangan berbohong. Iya ya. Pokoknya kamu harus jujur. Harus ngomong apa adanya. Ini pak polisi, tolong ini saksinya, saksi kunci, ditanyain benar-benar. Jawab dengan jujur, ditanya sebenar-benarnya supaya anak saya nanti bisa bebas. Ini fitnah ini, ya. Tolong pak polisi, bapak. tolong pak polisi, ini pokoknya. Anak bapak ini, pasti udah. Mau ngambil sana. Pak polisi, sini pak polisi, ini saya jelasin. Gimana? Coba dijelasin dulu kronologinya, kenapa kok adik ini tadi bisa jadi pencuri gitu? Nah, jadi gini pak, itu saya yang mimpi lagi main sepatu roda, terus saya pegang sepatu roda saya. Cet, pas saya pegang, lah tangan orang pak, bukan sepatu roda pak. Terus ya, sip. Panik dong, namanya juga kan bangun tidur pak, masih ngumpulin nyawa, terus megang tangan orang ya. Jadi saya panik pak, terus saya bilang, kamu pasti mau ngambil sepatu roda saya gitu. Tapi pak, sepatu roda kamu dibawa nggak sama dia? Enggak. Terus kenapa dilaporin kalau dia mencuri? Nah dia mau ngambil sepatu roda saya pak. Tapi dia bawa enggak? Enggak. Kamu nanti bisa dilaporin balik sama dia atas pencemaran nama baik. Wah, pasti jangan dilaporin pak. Ya udah, lain kali kalau misalnya kayak gitu, jangan asal lapor aja. Ya. Dicek dulu gimana? Ya maaf pak. Tuh kan apa yang aku bilang pak, aku nggak salah kan? Ya udah, karena kamu nggak bersalah, bapak keluarin sekarang. Ya udah, ayo keluar. Papa! Oh, Samantha! Akhirnya kamu bebas. Kalau papa udah tahu kamu pasti jujur dan gak mungkin mencuri, orang aja yang jahat sama kamu ya. Ya udah deh, kasihan banget anak papa nih, cuma pengen sepatu roda aja, padahal cuma pegang-pegang ya. Kalau dipikir-pikir, pemulung tadi kasihan juga ya. Dia kan cuma pengen lihat-lihat doang, cuma aku yang udah berpikir terlalu jauh. Kayaknya aku harus memberi dia sesuatu apa yang dia inginkan. Aku harus kasih apa ya? Sepatu roda. Aku harus beli sepatu roda dulu. Aku mau ke join teman-teman. Aku mau kasih pemulungnya yang kasihan banget. Mana nih pemulung yang kemarin? Itu dia tuh pemulung yang kemarin. Yang aku sungguh kasihan padanya. Aku akan memberikan sepatu ini padanya. Papa, itu orang yang tadi. Oh iya, mau ngapain lagi dia? Jangan-jangan mau nangkep kamu lagi, Samantha. Enggak. Duh, gimana ya? Ada apa, Mas? Apaan sih, Mas? Mas, maafin saya. Maafin saya. Saya minta maaf. Yang kemarin gak sengaja. Saya gak tahu. Adanya kasihan banget. Makanya, Mas, kalau nuduh itu jangan langsung nuduh. Gak boleh sembarangan nuduh. Iya, maaf, Mas. Ya, kasihan kan adanya gak bersalah jadi di penjara. Terus ini, saya beliin ini, Mas, buat adanya sepatu roda. Saya beli di Joins, Mas. Kamu mau sepatu roda? Murah nih. Tapi bagus, Mas. Makasih ya. Itu permintaan maaf saya, Mas. Maaf ya, Mas. Iya. Udah deh, sekarang kamu cobain ya sepatu rodanya. Oke? Okay? Wah, akhirnya aku udah punya sepatu roda. Akhirnya doaku terkabul kan saat main. Alhamdulillah, anakku sekarang udah punya sepatu roda. Semangat ya nak ya, semangat ya sepatu rodanya ya. Ayo, semangat. Ya, alhamdulillah kamu keren banget nak. Iya, terus. Kamu ngapain? Ngelamun pemulung tadi. Oh, kamu ngelamun. Ngelamun pemulung. Kamu jadi pemulung apa gimana? Jadi pemulung. Kamu ngebayangin kamu jadi pemulung. Terus gimana? Aku ditangkap polisi, Pak. Hah? Ditangkap polisi terus? Dibebasin enggak?
bebas. Oh, dibebasin. Seru banget kayaknya kamu ngebayanginnya sampai segitu jauhnya. Next video. Ade, ini udah pulang les nih, kakak. Ding 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 ding. Akhirnya tanamanku udah gede-gede semua nih. Rajin dikasih tanaman nih. Dikasih tanaman, dikasih pupuk. Bentar. Telepon, guys. Wah, dari Jakarta ini. Angkat dulu. Nanti dulu. Halo, Pak. Hah? Ke Jakarta. Juri sepatu roda. Sekarang. Waduh, kalau sekarang saya harus siap-siap dulu, Pak. Oke, Pak. Saya segera ke sana, Pak. Tenang aja. Saya bisa kok gantiinnya. Oke. Oh, guys, Papa harus segera ke Jakarta nih. Gawat. Aduh, langsung aja cabut yuk. Buru-buru nih, harus cabut. Aduh, kok mendadak. Nggak bisa sih, Papa harus ganti ini, guys. Jadi juri sepatu roda emang harus siap-siaga semuanya. Let's go. Mama, Samantha. Gimana ya mereka? Papa harus pamit dulu ke mereka. Ma, Sam. Ma. Mama mau minta tolong, itu mobil itu udah kotor, mau cuciin dulu. Aduh, mah papa tiba-tiba mendadak disuruh ke Jakarta. Jakarta ngapain? Aduh, papa harus ngegantiin juri sepatu roda yang gak bisa dateng. Oh, no. Papa gantiin. Papa mendadak banget. Iya, makanya itu. Ya, papa pamit dulu ya. Ngomong apa-apa tiba-tiba pergi. Lah gimana? Ini udah tugas negara. Oh, jangan, Pak. Aku nanti kawan papa. Lah gimana? Enggak ada kok, gimana? Ya udahlah, papa harus kerja buat cari duit. Ini kan duitnya gede juga kalau papa ngejuri. Iya juga sih. Ya, Papa pergi dulu ya. Enggak apa-apa, Papa ini doang apa? Cuma berapa hari doang ya, Pak ya? Ya, Papa pergi dulu ya. Dadah. Papa, nggak usah sedih ya. The next day. Ayo kak, kamu harus les ini. Tapi adik gimana? Kan mama yang nyetir. Kan biasanya papa nih yang ngantar kamu les. Kan papa lagi nggak ada di rumah. Harus mama yang nyetir. Aduh gimana ya ini bawa adik. Adik ketemu siapa? Ketemu siapa ya? Apa kita titipin ke Om Cepot aja? Om Cepot? Iya biasanya ada Om Cepot kalau sore-sore kayak gini ya. Tuh ada Om Cepot. Sini. Kenapa? Mau kerja anda? Mau banget. Nanti adalah bayar di belakang ya. Okay. Nah ini aku tuh mau ngantar Samantha les. Kerjaanmu cuma gampang kok, satu aja. Apa tuh? Jagain adek. Kadang papa Samantha tuh lagi pergi. Masa ya aku nyetir sambil gendong adek, kan berbahaya itu, membahayakan orang lain juga. Bener sih. Boleh. Oke ya kak, kita kayaknya udah telat ini. Jadi kamu gendong adek ya. Iya. Mau cepet nggak apa-apa. Ya kan mau cepet bentar ya. Ya kak, ayo kita. Kamu udah telat kak. 2 hours later. Nak dingin. Aduh, kok nangis terus sih. Aduh, nggak bisa nih kalau kayak gini nih. Aku harus telepon ibu nih. Aduh. Ibu kok susah banget ya ditelepon ya. Aduh, gimana ini? Ini, ntar mama berhenti dulu deh. Ya, berhenti dulu. Ini kenapa sih Om Cepot telepon mulu nih? Ya, Om Cepot. Bu, ini adik nangis terus nih, gimana nih? Aduh. Oh no. Iya, tolong dulu lah. Ini aku sampai melipir ini loh. Bisa pulang sekarang nggak, Bu? Aduh. Pulang? Ya belum bisa, ini aku baru mau pulang tapi masih di jalan, nggak bisa langsung sampai. Waduh, kalau masih lama kasihan adek, Bu. Ini harus gimana nih? Aduh. Oh, ini gini aja deh. Di sana kan ada sepeda. Bawa main sepeda dulu aja. Bentar lagi aku nyampe kok. Mantap. Oh, main sepeda. Oh iya, Bu. Siap. Oke, langsung main yuk. Cup. Aduh, main sepeda ada. Ini nih, main sepeda. Tuh, main sepeda tuh. Mantap. Bentar ya. Akhirnya pulang juga nih dari les. Aduh, Cepot dari tadi telpon mulu. Ayo Sam. Mana adek? Aduh, jagain adek aja. Untung aja Bu ada sepeda. Lah ini diem aja nih. Iya, dari tadi nangis mulu dia. Ini diem udah.
sayang. Iya, sini. Aduh, mau dijagain Om Cepot ya tadi ya. Ya. Itu Om Cepot. Susah juga ya ternyata ya kalau enggak ada apa-apa ya deh ya. Coba kalau ada papa gini mah. Iya, kalau ada papa sih ada enggak bakal rewel. Karena yang nganter sekolah nganter les pasti papa ya deh ya. Several days later. Ku sirami engkau seperti ini biar besar. Tuh, kok mati? Kenapa ini? Cari tahu dulu ah. Wah, ini nih biang keroknya nih. Aduh, kenapa sih lu ah? Bikin ribet aja. Demam kah? Pilek pastinya. Kenapa ini? Nggak bisa lanjut nyiram nih aku kalau kayak begininya nih. Gua harus lapor mama ini. Biang kerok. Ah. Itu. Aduh. Apa itu apa? Itu. Ada hantu. Ah, bukan. Terus itu. Kenapa takut? Ah, itu mati. Apa yang mati? Itu. Hantu mati. Ah, bukan. Aduh, apa sih? Itu. Ah. Coba. Diam dulu. Ada apa? Siapa yang mati? Itu keran airnya. Keran air. Kenapa harus heboh? Ya, gitu? Ya itu keran airnya mati. Aku jadi nggak bisa nyiram-nyiram tanaman. Ya, gak perlu heboh kayak gitu juga. Oh ya deh, dilihat dulu. Apa sih yang masalahnya? Jadi dilihat dulu. Ayo. Mana sih Om? Dari tadi ribut bener. Mana itu kerannya belum dihidupin? Udah nih, no. Nggak mau nih. Aku ngiranya dia tuh sakit ini, masuk angin. Ini mungkin kali belibet-libet apa sih, Bu? Keseleo. Ya, itulah mungkin dia keseleo dia. Coba, masih bisa nggak? Oh, nggak bisa nih. Udah deh, kamu tunggu sini sebentar. Kayaknya aku tahu deh kenapa. Tunggu ya, bentar ya. Nah, ini ternyata belum dinyalain. Pantas aja mati. Nyalain dulu. Oh, pasti udah nyala. Kenapa? Ini nih, airnya udah nyala lagi nih. Aduh, udah nyala apa? Oh, terus kenapa mandi di sini? Enggak mandi, Bu. Aduh, itu langsung. Ini gimana? Aduh, ya Kak, susah ya Kak kalau enggak ada apa-apa ya Kak ya. Kacau semuanya. Aduh. Terus gimana ini, kamu mau lanjut nyiram apa nih? Mau pulang aja lah, Bu. Udah terlanjur basah, takut masuk angin aku nanti ya. Kak, suruh mandi di sini. Udah. Tapi bentar, Bu. Apa? Jangan lupa ya. Apa? Jangan lupa apa? Ini. Apa ini? Seleo. Duit. Pulang dulu. Aja belum. Udah minta duit, teman-teman. Aduh, pusing deh Mama kalau aku gak ada papa ya kayak gini, nih. A few moments later. Mama, aku kangen papa. Baru berapa hari? Paling nanti kan papa balik lagi ke sini. Ma, telepon. Telepon papa? Iya. Kita telepon dulu papa. Telepon ya. Mana sih pesan ojek nggak nyampe-nyampe? Tuh, lama banget ojeknya. Mama telepon lagi. Ah, mau surprise malah telepon mulu. Ah, matiin lah. Kok dimatiin sih, Kak? Coba telepon lagi nggak nih? Ah, kan telepon lagi? Duh, guys, apa mau surprise mama nih? Tapi malah telepon mulu dari tadi. Matiin. Oh, tuh dia ojeknya. Jeng! Lah, dimatiin lagi sama papa. Kenapa kak ini kak papa kak kok dimatiin kak? Gak tahu. Jangan papa nggak balik lagi kak pulang kak? Hah? Jangan dong. Sama tahu papa stay di Jakarta kak? Jangan dong ma, jangan. Bibi telepon tadi nggak diangkat lagi ngapain sih? Jol. Aduh dari tadi ditungguin ini. Papa kayak nyong nggak tahu jalan sini nyong. Orang Jakarta macet, bukan sih. Papa kayak macet nyong. Tahu jalan sini nyong. Sorry. Antar saya ke stasiun ya. Berangkat Pak Sudir. Oh. Oke. Bentar. Bukan mama telepon lagi. Papa kayak jalan pakai apa? Di jalan Papa kayak. Iya ini aku matiin. Udah Papa kayak ayo Papa kayak. Siap tinggalan. Oke. Oke ya. Kita berangkat. Berangkat. Mama, papa belum pulang, aku kangen. Ya, papa kok ditelepon malah nggak diangkat-angkat, mau dimatiin. Ya, mama juga sebenarnya, ya susah sih kalau nggak ada papa. Biasanya kan papa yang jagain kamu juga. Papa, kamu di mana? Assalamualaikum. Lah, kok tiba-tiba? Di sini? Ya kan aku udah selesai tuh.
tugasnya. Bagus, tadi ditelepon-telepon nggak diangkat. Ya gimana, Pak, lagi naik ojek, nungguin ojek. Kalau sambil telepon nanti bahaya, dimarin ojeknya tadi. Nggak boleh main telepon. Atas, ditelepon 3 kali, dimatiin. Hei, akhirnya Papa pulang, kan? Gimana, senang Papa nggak ada di rumah? Nggak. Kenapa nggak? Susah ya, Kak, ya? Ribet. Adek nangis mulu. Kenapa kok nangis? Iya, sama Om Cepot, titipin sama Om Cepot. Oh, titipin Om Cepot. Terus sama Tales sama siapa? Sama Mama. Ada yang dititipin. Om Cepot nggak bisa nyetir mobil kan? Berarti harus ada Papa di rumah ya? Iya, harus ada Papa dong. Kita kan berempat itu nggak terpisahkan. Oh, iya. Harusnya kalian ikut ya? Iya, harusnya. Tapi kan Papa lagi cari duit. Iya, mana duitnya? Ada nih, koper. Oke, bisa kita jalan-jalan ya, Kak, ya. Jangan apa-apa ya, Kak. Next video. Pak, aku capek, Pak. Kita jalan terus. Sabar ya, Nak, ya. Kita masih jauh. Kita harus nyari tempat di sana. Kita harus ngedrop ini buat pengepulnya, buat kita cari duit, ya. Aku haus, Pak. Pengen minum. Oh, baru jalan bentar, bentar ya. Aus, sudah minum dulu nih. Minum ya. Udah belum? Udah. Ya udah, semangat lagi ya, Nak, ya. Kita jalan dulu ya. Okay. Sampai sana ya. Kita masih jauh. Kita harus naruh ini ke pengepul dulu. Yuk, kita jalan dulu yuk. Oke. Okay. Ah. Seharian keliling-keliling. Ah. Istirahat di sini ya, Nak, ya. Iya. Kamu capek. Nah, duduk sini, istirahat. Kita istirahat di sini dulu. Emang gini ya, Nak, ya. Hidup susah, kita harus nyari duit biar kamu bisa makan. Seharian kita juga belum makan lagi. Kita harus taruh sampah-sampahnya ini dulu ke sana biar kita dapat setoran, biar kita bisa makan. Iya, betul. Pak, aku pengen mainan baru, Pak. Tuh, mainan baru buat makan aja kita susah, Nak. Yang sabar ya, nanti kalau kita ada rezeki deh. Ini mending kamu main ini aja nih. Ini kan boneka kesayangan kamu dari dulu ya, walaupun udah buluk tapi ini tetap dibangin ya, Nak, ya. A few moments later. Wah, ada rasa sekolah tuh, pengen rasanya jadi sekolah. Mbak, Bapak. Apa, Nak? Aku pengen sekolah. Hah, kamu pengen sekolah? Iya sih, kamu memang kemarin putus sekolah, tapi mau gimana lagi? Walaupun orang bilang sekolah gratis, tapi ujung-ujungnya kita juga harus bayar. Sedangkan Bapak nggak punya duit buat bayar sekolah kamu. Buat bayar SPP, buat bayar ini itu, semuanya butuh duit. Sedangkan Bapak kerja juga kayak gini. Yang sabar ya, nanti kalau udah ada uang lagi, kita bisa sekolah lagi ya. Oke deh. Ya, kamu bantu Bapak aja dulu ya. Oke. Oh iya, Nak. Bapak ngantar gerobak dulu ya ke sana ya. Ah. Aduh, siang-siang gini harus bawa gerobak. Aduh. Aduh, kakiku. Bapak nggak kenapa? Bapak keserempet sama motor tadi. Wah, gimana, Pak? Wah, aku lagi jalan, wah, kayak gitu aja. Bapak naik motornya pelan-pelan dong, Pak. Untung motor gua, kenapa-napa. Bapaknya gimana sih? Gimana sih, Om? Kalau naik motor, hati-hati. Yang salah itu bapak kamu, tadi jalan motor, cuma lewat aja. Untung motor gua kenapa-napa ini. Enggak, tadi aku lihat bapakku jalannya pelan-pelan, omnya yang ngebut. Ya enggak, ini jalan motor, bapakmu yang salah. Ini untung motor gua kenapa-napa, bapakmu yang sembarangan ini. Aduh. Ya, kamu urusin bapakmu nih, aku harus ada meeting nih, penting nih. Urusin kayak gini, gak penting. Aduh. Pak, bapak gak kenapa-napa. Sakit ini, Nak. Aduh. Ayo sini, Pak. Istirahat di sini aja, Pak. Iya. Aduh. Ayo, Pak. Pelan-pelan jalannya. Iya, Nak. Aduh, sakit banget. Tadi Bapak keserempet motor. Aduh. Kok sakit. Aduh. Butuh minum, Pak. Makasih ya, Nak, ya. Kamu baik banget sama Bapak. Bapak sabar ya, Pak. Iya, Nak.
Bapak istirahat dulu di sini, aku cari uangnya dulu ya. Iya iya ya, makasih ya, nak ya. Duh, beruntungnya aku punya anak yang berbakti sama orang tua. Sakit. Laporan dari kemarin-kemarin belum selesai. Ambil nyemir dulu kali ya. Biar agak kenyang, Bud. Lapor terus. Gimana sih nih? Ah, tahu pusingnya. Ngantuk. Tidur dulu lah. Duh, aku harus nyari ini. Duh, bantu bapak yang sakit. Wah, ini banyak nih batal-batalnya. Bisa aku jual. Mantap. Wah, pasti bapak seneng banget nih. Iya, iya, iya. Bisa dijual jadi jadi duit. Oke. Wah, itu ada kue omnya jatah. Aku bantuin, ah. Apa? Kamu ngapain? Mana lo? Wah, ngambilin rotiku ya ini ya? Apa? Ini rotiku. Oh, enggak. Kamu masih mencuri itu. Oh no. Enggak, aku cuma kamu mesti mencuri ini. Wah, ini udah lepas satu. Mesti mau diambil toh. Aku enggak nyuri tadi, aku cuma mau bantu doang. Enggak ada. Orang kamu aku tadi lihat ngambil ini kok. Ini juga lepas satu cincinku tadi. Enggak mungkin tadi kamu gara-gara gini. Ya, enggak, mesti kamu yang ngambil ini. Nih, tuh kan. Udah hilang satu nih. Pasti kamu ngambil. Sekarang kamu ikut aku kantor polisi ya. Apa? Aku enggak ngelaku apa-apa. Enggak, ini jelas lagi aku lihat kok. Udah, ayo ikut aku kantor polisi. Enggak, aku enggak salah. Ayo ikut Om. Enggak. Ayo ikut Om. Enggak. A few moments later. Ayo itu, Pak Polisi. Kenapa? Pak Polisi, tolong Pak Polisi. Ini kenapa? Ini. Kenapa? Adiknya itu tadi nyuri rotiku di sana. Orang aku lagi asik-asik tidur, tiba-tiba kueku udah dipegang sama dia. Kalau benar, kalau misalnya emang iya, emang ada buktinya enggak? Ada, dia tadi yang megang rotiku. Soalnya aku tidur, tiba-tiba rotiku udah dipegang. Enggak, tadi kuenya jatuh, terus aku membalikin semula. Emang ada yang hilang, Pak? Tadi ya. Enggak ada sih, Pak, yang hilang, Pak. Wah, enggak bisa gitu, Pak. Karena semuanya kalau mau laporan harus ada buktinya. Tadi adiknya udah lama lagi megang rotiku, Pak. Itu rotiku loh. Emangnya hilang, Pak, rotinya? Ya enggak sih, Pak. Nah, kalau kayak gitu mah nggak bisa, Pak. Nanti bapaknya lo yang saya penjara malahan. Tapi dia yang ngambil lah. Tadi udah mau ngambil. Tuh kan, Om, aku nggak salah-salah. Tadi rotinya colong jatuh, mau tak balikin. Ya udah deh, nggak apa-apa. Kan ini kan nggak ada yang hilang. Jadi adeknya nggak salah gitu. Ya udah deh, aku mau langsung kerja lagi. Omnya nih loh. Weh, kamu yang nyuri rotiku. Weh. Main pergi, weh, rotiku gimana, weh? Wow, aku cari di mana lagi ya? Biar dapat banyak sampah botol-botolnya. Biar bisa bantuin bapak. Aduh, mau pergi ke sana lah ya. Nyebrang dulu. Aduh. Wah, itu kenapa bapaknya? Kok bisa jatuh? Wah, aku tolongin ah. Okay. Aduh. Bapak nggak kenapa-napa? Aduh ini tuh, nah tadi bapak tuh turun dari sini terus ke Sleo, sakit banget. Wah, kayak kenal tuh. Loh, kok bapakku itu? Wah, sama anak yang nggak beres tadi itu ini. Bahaya ini, urusannya gawat ini. Mana aku tolongin? Okay. Aduh, iya. Aduh. Apa lagi nih? Aduh. Kamu ngapain nih? Ini bapakku kenapa? Kamu ngapain? Aku mau nolongin. Kamu bikin kayak gini mesti toh? Enggak. Enggak apa-apa, enggak apa-apa tuh, Pak. Ngajar ini anak. Kamu nih, ini tuh adanya mau nolong bapak. Kenapa kamu marah-marahin? Wah, ini anaknya enggak bener, Pak. Enggak bener gimana? Tadi mau ambil rotiku, ini ya. Emang kamu tadi mau ambil rotinya dia? Enggak, tadi rotinya jatuh. Kamu tuh udah nuduh orang sembarangan, udah di bapak tuh ditolongin. Malah dituduh sembarangan. Nah, ini bapak kenapa? Tadi tuh bapak kesleo, terus adiknya tuh lihat ya.
Tadi tadi lihat bapak ke Sleo kan, jadi tuh, itu tadi iya ke Sleo. Kamu tuh nggak boleh nuduh adiknya kayak gini, ya deh. Iya, om tadi nabrak bapakku. Bapaknya dia yang salah kok pak. Kamu nabrak bapaknya dia. Ah dia yang salah, aku buru-buru dia mah ke jalan-jalan gitu ya nggak sengaja toh. Terus tadi dia bapak kamu gimana setelah ditabrak dia? Kakinya luka. Kakinya luka. Terus dia tadi nolongin ya dek? Enggak. Nggak nolongin. Terus langsung pergi. Langsung pergi dia. Aku mau lapat tadi pak. Buru-buru mak. Iku. Kamu nih ya, kok diajarin orang tua, masa ada orang tua, kamu nabrak orang tua? Tadi aku dibawa kantor polisi sama dia. Hah? Dibawa kantor polisi? Kenapa? Karena tadi dikira rotinya mau diambil, padahal jatuh tadi rotinya. Oh, kamu udah nuduh adeknya lagi? Enggak, tadi yang mau diambil kamu sama... Kamu nuduh adeknya lagi? Adeknya tadi ngambil loh, Pak. Emang kamu ngambil? Tadi ada yang hilang, Pak? Ada yang hilang? Nggak ada toh. Tapi dia udah megang roti ku apa? Ya udah sekarang. Tadi kan bapak kamu katanya ditabrak sama anakku toh. Bapak kamu di mana? Sana. Di sana. Ya, ya udah. Itu deh. Ya udah kita samperin aja bapakmu ya. Oke. Okay. Ini aja deh. Ini tak suruh bawain. Ini karungnya kan ada ujung toh. Bawain. Ada. Ini sedikit. Ada ber. Ini sedikit. Yo, kamu ini deh nih. Suruh bawain. Kamu aja bawain. Kamu tuh udah nuduh-nuduh anak ini tadi udah nyelamatin aku padahal. Oh. Bapak kamu yang ini anak? Iya. Ini bapak kamu. Oh, aduh. Loh, ini masnya tadi. Kenapa anakku lagi? Oh, kamu ngapain apa. Sama anakku? Oh itu, jelasin loh kamu. Oh, tanggung jawab kamu nih. Ah, bapak aja lah. Ya enggak loh. Oh, ini kamu yang nabrak. Bapak kan orang tuaku ya, bapak aja toh. Ada apa bapak? Jadi gini, ya? Tadi itu... Anak saya salah apa lu? Jadi gini, tadi itu anak bapak tuh udah nyelamatin saya. Saya tuh jatuh tadi, tapi dikira sama anak saya kalau dia tuh mau nyakitin saya gitu loh. Saya marahin ini anak saya, padahal kan anak bapak ini baik banget gitu loh, udah mau nyelamatin saya. Anak saya memang anak baik-baik pak, memang ya. Kurang beruntung aja pak. Oh iya, terus tadi saya dengar dari anak bapak kalau bapak tadi ditabrak, tadi ditabraknya sama mas ini ya nak. Terus tadi mas ini nyalain bapak kamu. Iya pak, tadi sempet masih terempet saya, terus ini sampai sekarang masih sakit. Iya, tadi saya juga dikasih tahu sama adiknya ini, kalau adiknya mulung buat bapak, buat gantiin bapak gara-gara ditabrak masnya ya. Kasian banget. Yaudah pak, saya sebagai orang tua bertanggung jawab, sebagai bentuk tanggung jawab saya terhadap anak saya. Karena tadi anak saya sudah nabrak bapak dan menuduh anak bapak ini yang enggak-enggak, apalagi tadi dibawa sampai kantor polisi, saya dengar dari anaknya tadi. Saya itu terenyuh pak. Jadi saya bakal mengobati bapak dan saya berencana untuk menyekolahkan adik ini sampai lulus nanti. Terima kasih pak atas bantuannya dan kebaikan hati bapak semuanya. Saya sangat-sangat berterima kasih pak. Ya sama-sama pak. Ya udah sekarang kita ke rumah sakit aja ya pak. Oke. Okay. Ya, ya. Kamu bantu ini nih bapaknya yang udah kamu tadi udah kamu tabrak kamu tinggal. Ya udah ayo pak. Bantu kamu. Ya ya ya. Ada di sini. Ada. Terima kasih ya. Ayo pak. Next video. Samantha mau yang mana Samantha? Ini. Itu. Ada mau yang mana? Lah kok dibuang? Omongnya yang punya kakak. Waduh, waduh kok ini lempar. Oh ini ada boba nih. Lempar rambut adik. Rambut adik tinggi. Kok dibuang punya kakak? Nih, yang boba mau yang boba? Boba ya, peluk-peluk sayang, bobanya sayang. Sayang. Kok dibuang namanya? Tuh kakak punya yang minion tuh. Ada bunyinya tuh. Tuh, itu. Asyik kamu yang minion. Mau gak tuh minion? Ini bonekanya di sini. Nih, ini namanya minion. Kak, tapi kok kayaknya adik panas, Kak? Coba cek. Iya, kamu tuh panas. Coba dicek dulu sini. Sini jidatnya mana jidatnya? Coba jidatnya mana? Oh, panas kak, adek oh, kak. Panas. Ya nggak sampai sini juga sih. Tapi kayaknya aduh tuh kak. Kok badan adek panas ya kak ya? Coba dek sini dek. Coba dek sini dek. Kaki adek kena leher. Tuh.
Kayaknya adek kecapean main deh kak, main udah dari tadi nih. Iya sih. Oh iya Mami, kan biasanya kalau orang sakit tuh diobat, ada obatnya. Aku ambilin obatnya dulu ya. Oh iya, coba ya ambilin obat panas ya buat adek ya. Yo. 5 minutes later. Ini mah obatnya. Mana tuh deh, ada obat dari kakak deh. Kalau ini sih obat buat dewasa kak. Tapi Aldi mau itu. Ya megang pasti mau, tapi kalau makan adek belum bisa, keselek ini. Harus obat bayi. Ini kayaknya kita nggak punya deh obat bayi. Lagian kalau kasih obat sembarangan buat bayi itu nggak boleh loh kak. Harus ke dokter kak. Emang kenapa? Ya bahaya kalau kalau kita ngasih obat tapi kita nggak tahu gitu, bahaya, harus ada resep dokternya. Yaudah, kayaknya adek harus ke rumah sakit deh kak. Iya kak. Panggil papa dulu ya, mama pergi sama papa ya. Okay. Papa, mana papa deh? Iya ma, ada apa ma? Ini kayaknya si Audrey sakit demam dia. Hah? Demam? Iya tuh. Oh iya mah, ini sih harus segera dibawa ke rumah sakit mah. Iya, sama tuh udah ngasih obat, tapi obat dewasa. Nggak bisa kalau ini kan ini buat bapak-bapak, mama-mama. Ya udah deh, kita ke rumah sakit dulu. Mau ikut. Tapi Samantha di rumah aja deh, Sam. Emang kenapa kalau berobat aku mau ikut sama adik? Kamu nggak boleh. Di sana banyak orang sakit, banyak virusnya. Kamu jaga rumah aja di rumah. Kalau semuanya pergi, nggak ada yang jaga rumah, Sam. Kamu di rumah aja ya, jaga rumah ya. Enggak. Ya, nggak apa-apa ya. Enggak. Di rumah sakit nanti banyak orang sakit, kamu malah ikut sakit loh ya. Ya, cuman sebentar kok. Cuma sebentar. Nanti pulangnya papa bawain oleh-oleh mau? Mau beli mainan ya nanti pulangnya ya. Mau beliin mainan ya. Mau ya. Gak boleh ke rumah sakit, itu banyak orang sakit. Kamu kan sehat. Ya udah deh, tapi mama harus janjiin loh. Harus dibeliin mainan. Iya. Okay, ya udah deh ya. Kamu jaga rumah di sini ya. Oke. Okay. Ya udah deh, yuk kita berangkat yuk. Yuk, gendong papa yuk. Enggak boleh, yuk. Yuk, kita ke rumah sakit dulu. Yuk. Kuat, Mama. Udah kamu jaga rumah ini. Ya? Bentar, cuma di sebelah situ doang kok. Oke, okay, yuk. Dadah, Audrey. Nanti telepon Mama ya, kalau misalnya ada apa-apa ya. Oke, okay. Okay, bye-bye. Ya, teman-teman. Aku sendirian di rumah. Aku enggak boleh ikut, padahal aku mau sama Audrey. Iya, udah deh. Aku main dulu aja. Oke. Okay. Dengan boneka. A few moments later. Teman-teman, sepi ini nggak ada adik Audrey. Ya udah deh, aku lanjutin main aja. Wah, ini tadi mainan yang adik Audrey suka. Aku jadi kangen deh sama adik Audrey. Kira-kira adik Audrey pulang kapan ya? Aku kangen sama adik Audrey. Ya, daripada aku main di sini sendirian, aku keluar dulu aja deh. Oke. Amblangkon, amblangkon. Eh, Sam. Siapa, Sam? Lah, kok cemburut kayak gitu? Kenapa tuh kamu? Eh, kenapa? Aku sedih, Am. Kenapa? Tadi tuh loh, Audrey badannya panas. Terus dibawa ke rumah sakit, terus aku nggak ada yang ajak main. Wah, dia Audrey sakit tau. Tadi aku mau ikut ke rumah sakit, tapi nggak boleh. Ya jangan dong, kamu sehat-sehat kayak gini masuk ke rumah sakit. Adik berarti sama bapak ibu toh. Lah adik itu ben sama bapak ibu dipirisake. Bahaya kalau anak kecil di rumah sakit itu. Banyak suntikan itu, ayo. Nanti banyak orang-orang yang kena virus itu kan bahaya buat anak kecil toh, Sam. Daripada kamu sedih, mending kita ngerakit ini dulu aja yuk. Seperti ayo. Biasa kita tinggi-tinggian. Tapi nggak boleh ngerebut punya Om Blangkon, oke? Okay? Ayo, oke? Okay? Oke, yes. Sam ini baru dimulai loh, Sam ini Om Blangkon baru nyusun sampai segini loh. Tinggi-tinggian ya. Okay. Yang paling tinggi yang menang ya. Nah. Kok dipotel-potel terus tuh, Sam? Biar aku yang tinggi. Udah, nih. Nah, sini. Sini. Enggak. Nah, Om Blangkon enggak seru mainnya diribut terus. Kayak adik kau dia, Om. Enggak pernah ngerubutin mainan aku. Nah, ini kan tadi punya Om Blangkon ya. Ada suara pintu kebuka dah. Jangan dicopot. Kamu mau kemana? Bentar, jangan dicopot ya. Iya, kamu mau kemana? Awas kalau dicopot. Bentar. Adik Audrey.
Lah, bener deh kayak Audrey. Tadi perasaan ada yang masuk di rumah. Coba lah aku panggil adik Audrey. Adik Audrey. Adik Audrey. Samantha. Loh kok apa-apa begini? Adik Audrey-nya mana? Kalian udah pulang kan? Belum kak, ini papa tadi ada yang ketinggalan. Popok sama mainan adik semuanya masih ketinggalan, harus dibawa. Adik Audrey-nya masih di rumah sakit. Ya adik Audrey-nya gak ada, jadi bosen. Ya sabar dong Sam, adik kan masih diperiksa. Papa mau nyusulin lagi nih ke sana. Tapi kan aku udah kangen. Ya tunggu dulu, paling bentar lagi kok, gak lama ya. Papa mau balik ke rumah sakit dulu. Aku boleh ke sana. Lah nggak boleh kan, papa udah bilang kalau di rumah sakit itu banyak orang sakit, banyak virusnya. Kalau kamu yang sehat ikut ke sana ya nanti takutnya kamu ikutan sakit ya. Di rumah aja ya. Oke. Nanti bentar lagi adik Audrey sembuh kok, pulang doain aja semoga adik Audrey cepet sembuh ya. Ya udah papa pergi dulu ya, nyusulin adik Audrey ya. Oke. Soalnya ini ketinggalan. Dadah. Ya aku pikir Audrey udah, adik Audrey udah pulang. Ya Allah, semoga adik Audrey udah sembuh, bisa main lagi sama adik Audrey. Dulu ada fotonya lagi, aku sama adik Audrey sama mama papa. Aku jadi tambah kangen. Daripada aku nangis kayak gini, aku beresin kamar adik Audrey biar kalau adik Audrey datang bisa tidur langsung. Duh, ini berantakan banget ini kamar si Audrey. Ada baju Upin Ipin nih. Aku lipat biar rapi. Iya. Terus ini celananya. Terus ini ada baju Indomaret juga. Ini aku beresin nih biar nanti kalau adik Audrey datang bisa langsung istirahat. Kalau istirahatnya udah cukup bisa main lagi sama aku. Nah, udah selesai nih teman-teman beresinnya. Nah, kayak gini kan rapi. Wah, ini ada foto Audrey. Jadi tambah kangen deh aku. Kangen deh. Adik Audrey-nya lucu banget lagi makan cupcake. Ini pas kita waktu photoshoot teman-teman. Sedih banget gak ada adik di sini. Capek nih. Habis beres-beres gini kok capek ya, aku tidur di sini dulu ah. Oke. Sambil nunggu adik Audrey pulang. 1 hour later. Akhirnya dek pulang juga dek ke rumah dek. Mantap. Nunggu dokternya. Iya mau main lagi ya? Mau main lagi. Sini main lagi sini. Oke. Wah, adik Audrey kayaknya udah datang. Coba aku samperin ah. Audrey. Adik Audrey. Audrey, aku sama Nani. Gimana seharian tanpa adik? Aku kesepian tanpa adik. Wah, dek, kakak kesepian tuh kamu gak ada di rumah. Iya. Adek itu lama gara-gara nungguin dokternya, Kak. Tapi sekarang Adek udah enggak apa-apa kok, udah dikasih obat tadi sama dokternya. Terus ini nih, udah enggak panas lagi. Coba mana jidatnya, Dek? Apanya sekarang? Panas. Udah enggak panas lagi. Coba tangannya ke sini. Tuh, udah enggak panas lagi. Tuh, ya Dek ya, udah sembuh ya. Coba Dek, hore gimana Dek? Hore. Hore. Tuh, Adek udah sembuh ya. Video. Kasian banget itu pemulung, masih kecil udah nyari duit. Malah sekolah itu bocah. Gue mau ngasih duit, tapi ini buat makan gue aja nggak cukup hari ini. Mana ya? Biarin aja lah, hidup udah jalan masing-masing. Tapi kita harus disyukuri lah hidup kita masing-masing. Mau kasih makan ayam itu pakai apa ya? Duitku yang sini habis, nggak ada sakunya. Di sini juga kosong. Aduh, gimana ya aku ya? Tete, telepon kripto, pinjam uang lagi. Sorry ya, Bu.
Halo, Bu. Kon. Halo. Halo, Bu. Iya, kenapa, Kon? Anu, Bu, gini nah, Bu. Anu, jadi aku itu mau makanin ayam tuh, Bu, tadi, Bu. Dapakan ayamku tuh habis. Terus? Aku mau minjem 50 lagi, ya, Bu, buat makan ayamku, Bu. Aduh, kemarin aja lu belum kasih, balikin belum disaurin. Alah, Bu, ini buat demi ayamku loh, Bu, 50. Udah, udah. Ini gue juga masih ada sih. Udah, tak ambil ya, Bu. Iya, iya. Udah. Nah, mana Bu uangnya, Bu? Loh, ngapain lu di sini? Astaga. Loh. Ini tadi sebenarnya mau ngasih ke itu dari pemulung. Udah, tak pinjam dulu aja. Demi ayamku, hati. Tapi balikin ya sama yang kemarin 100. Iya, iya, nanti tak balikin 500. Nih, 500 kalau ada. Kalau nggak ada, ya udah besok lagi. Blangkon, blangkon. Minjem mulu duit. Tapi, kayaknya masih ada duit nggak ya? Ambil celengan lagi aja nanti. Iya. Kasian banget ya. Anak semurang itu harusnya kan sekolah. Aku malah harus kerja kayak gitu ya aku. Jadi nggak tega aku. Samperin aja lah. Adek. Ya? Adek lagi ngapain? Lagi cari botol buat dia sekolah. Oh, kamu nggak sekolah berarti ini. Dek, duduk dulu aja. Dek, istirahat dulu sini. Ya. Duduk sini. Biar om bantuin. Kamu udah makan belum, Dek? Belum, aku nggak ada uangnya. Nggak ada uang ya buat makan ya? Duh. Dek, ini om ada sedikit rezeki buat adek. Buat beli roti sarapan dulu ya, Dek. Iya. Terus nyari botolnya yang semangat ya, biar bisa masuk sekolah lagi ya. Iya, makasih ya, om. Iya. Duh, kasihan banget ya. Anak umuran segitu tuh harusnya sekolah. Aduh. Beruntungnya aku masih bisa makan ya, aku itu masih kerja walaupun sekarang gak ada uang, tapi aku bisa makan. Dulu masih bisa sekolah, anak seumuran dia harus cari uang. Duh, akhirnya ada orang yang baik. Aku bisa makan. Alhamdulillah, perutku dan kenyang. Apa itu? Akhirnya bisa jajan makan ya, daripada Indomie mulu, kali-kali roti lah. Capek ya, Bu. Jalan-jalan. Mana pakein ayamnya? Anu, Bu. Jadi toh, aku lihat pemulung kasihan banget masih kecil itu, Bu. Ya, uangnya tak kasih ke aku. Belum jadi Bu, makan ayam ya, Bu. Ah, kan dikasihin ke orang ujung-ujungnya. Iya. Semua minjem lagi. Enak kayaknya ya, Bu. Apaan? Ini Allah. Tadi udah minjem duit, sekarang ini mau diembat juga. Enggak, masih banyak toh, Bu. Harian belum makan, Bu. Duit banget duit, Bu, ya. Makanya kalau punya duit buat diri sendiri dulu baru kasih orang lain. Kok kamu butuhin kok? Mumpung ibu lagi sibuk makan, kita kerjain lagi. Enak aja. Ini kan makanan-makanan gua, kan. Bang mau bagi-bagi. Emang lu ayamnya sekarang tinggal berapa, Kon? Aku masih 4, Bu. Oh, masih 4. Iya. Nah, beranak-beranak lo ya. Nah, lu belum makan ya? Belum aku, Bu. Oh, utamain lu dulu daripada ayam. Iya. Mending tak beliin bakso di sana. Kamu juga masih lapar toh? Bakso? Gratis, aku yang bayarin. Tahu aja lu. Udah ya. Makan roti tuh belum kenyang. Tinggal aja buang sih. Astagfirullahaladzim. Rasain kerjaan lu pas ini. Siapa pelit sama aku? Lu jahat banget sih, Kon. Sekali-sekali gak apa-apa. Rasain kamu. Itu pun pemulung yang aku tadi tolongin tuh. Pak. Ini tadi mau maling, Pak. Ini maling. Jadi perasaan itu anak itu cari duit buat sekolah lu. Mana mungkin ya kalau orang begitu ya. Astaga. Ya Allah, jadi banget lu emang ya. Kali-kali udah ya, tolongin aku. Dek.
Pak. Ya, Pak. Gimana, Pak? Pak mau tanya. Tadi adik kecil yang dibawa bapak itu gimana, Pak? Ya, adik kecil tadi ya, Pak. Iya, benar-benar. Iya. Tadi itu barusan ditangkap, Pak. Soalnya katanya nyuri, gimana? Nyuri? Gak mungkin, Pak. Loh, tadi ada bapak-bapak yang bawa, Pak. Itu tuh anak baik, serius tadi sama saya itu. Baik itu anaknya. Ya, barusan masuk loh, Pak. Enggak, Pak. Lepasin aja, Pak. Kasian, Pak. Kalau mau bebasin, itu harus ada bukti dan saksi yang kuat, Pak. Gimana ini, Kon? Kalau nggak ada bukti dan saksi yang kuat, anak kecil tadi pasti di penjara itu. Emang tadi nyuri apa tuh, Pak? Oh, tadi katanya maling di mobil, Pak. Itu adiknya. Mobilnya? Gimana, Pak? Mobil warna putih, Pak. Kasian ini, Bu. Kita cari aja, cari Kon. Bapaknya aja, yuk. Iya. Pasti salah paham ini. Iya. Aku yakin ini. Udah, Pak. Tak. Iya. Ambil saksinya dulu, ya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Di mana ya, Kon, nyari orangnya? Kalau nggak ketemu-ketemu, bahaya itu adik-adik tadi. Kasian itu. Iya. Udah seharian mulung. Tiba-tiba dimasukin ke penjara lagi. Aduh. Tanya, Paknya itu tuh. Mbak atau Mas itu ya? Enggak, itu Mbak. Ayo tanya aja deh, kali aja lihat ya. Saya sekali lah. Aduh, kita tanya dulu ya. Mbak, Mbak. 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 Udah kita tuh. Buka macet pun. Ini cukup. Ini enggak macet. Dia aja macet pun dia aja. Buka macet pun dia. Ada aja. Untung kita bisa lari kenceng tadi. Kalau enggak, udah diempat kita. Repot ini. Aduh, Kon. Ini kayaknya. Ini mobilnya ya, Bu. Putih. Yang dijelasin putih ini, Bu. Kita langsung tanya dia aja kali ya. Iya. Kita tanya aja. Pak. Kenapa? Pak, mau tanya, Pak. Ya, tadi ya. Ada adik ya, kecil di sini itu ya, Pak? Oh, iya. Tadi dia tuh mau nyuri barang-barang saya di dalam mobil, Pak. Barang-barangnya ada yang hilang, Pak? Ada yang hilang nggak? Udah ada sih, Pak. Terus ada yang dicuri nggak, Pak? Nggak ada juga, Pak. Ya, terus Bapak, kenapa itu dibawa kantor polisi, Pak? Nah, tahu nggak adiknya itu ditangkap sama polisi. Ya, emang iya saya yang laporin kok. Gimana sih? Ya, dilaporin terus apa, Pak? Nggak ada yang dicuri, nggak ada yang diambil. Terus masalahnya di mana? Bahaya loh, Pak. Oh, tadi dia tuh masuk dalam mobil saya, Pak. Oh, masuk belum berarti nyuri. Gak ada hilang kan? Udah bawa aja, ikut kita aja. Ke kantor polisi, jelasin dulu. Jelasin dulu ke polisi. Gak bisa kayak gini, kasihan. Oh, nih. Nih, Pak. Gimana, Pak? Duduk dulu, Pak. Silakan. Ini saksi dan pelapor, Pak. Oke. Silakan ditanyakan langsung sama saksi. Ceritanya gimana, Pak? Tadi kok ada salah paham itu tadi? Ya, tadi tuh cepet banget, Pak, kejadiannya, Pak. Terus? Jadi gini, Pak. Wah, ini udah jamnya ini. Jamnya aku meeting nih sama kawan-kawan aku nih. Wah, taruh ini dulu sini. Bentar. Cek lagi, kurang apa ya ini ya? Laptop udah. Mobil udah. Kunci mobil udah. Waduh, ini aku nggak bisa ini. Kalau tanpa kacamata. Masa orang kaya nggak pakai kacamata? Nanti dikira bukan orang kaya dong. Aku ambil dulu lah. Aku sembunyi di mana ya? Karena ada orang gila. Aduh, aku sembunyi sini aja deh. Oke. Nah, udah lengkap semua nih. Tinggal masuk nih. Loh, kamu siapa? Apa? Kamu mau maling ya? Enggak, bukan. Aku cuma sembunyi di sini. Maling. Bukan. Aku cuma sembunyi di sini. Bohong. Kasih bohong kamu. Bukan. Maling. Nah, gitu tadi ceritanya, Pak. Ah, lain kali hati-hati, Pak. Ini hukum loh, nggak main-main. Kayak gitu tuh bisa jadi pencemaran nama baik, Pak. Ya, saya kan juga panik, Pak, tadi. Tuh, kalau kayak gitu gimana dong? Wah, Pak, berarti adiknya udah bisa pulang, Pak. Kalau adiknya nggak salah, toh, Pak. Iya, toh. Harusnya begitu. Bisa dibebasin ini. Oke. Kalau gitu ceritanya berarti bisa, Pak. Oh, iya, Pak. Dikasihin, toh, Pak. Dilepasin, toh, Pak. Yaudah, oke. Sebentar ya, Pak. Oke. Ayo, dek. Sekarang. Ini nih. Tuh, kasihan bener. Sini. Kamu nggak apa-apa, dek? Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya.
Emangnya kamu kok mulung kayak gini tuh? Buat apa sih? Buat biaya sekolah. Aduh, buat biaya sekolah ya? Aduh, Bapak minta maaf ya, tadi ya. Bapak minta maaf karena udah nuduh adik yang enggak-enggak ya. Kalau gitu, adik kan mau sekolah nih. Gimana kalau biaya sekolahnya Bapak yang itu yang bayarin? Bagus itu, bagus. Pak, bayarin sampai lulus ya, Pak? Tenang aja, Pak. Saya banyak uang. Bagus lah kalau gitu. Kamu biaya sekolah lagi. Sekolah kamu. Makasih, Pak. Oh, sama-sama, deh. Maaf ya, Bapak ya. Alhamdulillah, kamu bisa sekolah. Kamu kayaknya nggak usah ini lagi, ini lagi. Sekolah yang benar ya. Oke. Terima kasih sudah menonton.